Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi pada channel kami yaitu DNA TV. Oke, sebelum ke videonya, kami menyarankan agar teman-teman mengklik dulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis. Kami beri waktu 3 detik saja untuk mengklik tombol subscribe di bawah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya guys. Untuk video kali ini, saya akan memberitahu bagaimana caranya membuat intro video YouTube untuk teman-teman dengan cara yang sangat-sangat-sangat sederhana. Oke. Di sini saya akan menggabungkan dua tutorial. Yang pertama, membuat intro dengan cara sederhana. Dan yang kedua, menggabungkan di aplikasi edit video. Dan saya juga menggunakan dua aplikasi, yang pertama yaitu animasi teks dan yang kedua video show. Nah, untuk yang pertama animasi teks kita bisa di download di Play Store karena telah banyak. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman karena ini bagus lah kalau menurut saya gitu kan, biar nggak banyak bacot ya. Bukan bacot sih, apa tuh bahasanya kasar, biar gak banyak bicara gitu. Kita langsung saja ke videonya, bukan video sih, ke tutorial ini juga video tutorialnya. Oke, langsung masuk ke aplikasi animasi teks. Oke guys, jangan lupa subscribe, subscribe, dan subscribe. Oke, langsung masuk ke menunya. Di sana ada 3 pilihan guys. Yang kiri untuk video gallery, dan yang kedua untuk memulai membuat animasi teksnya, dan yang ketiga itu ada GIF. Kita coba yang untuk memulai aplikasi bukan, menu membuat GIF-nya. Ya, kita klik. Nah, guys, seperti ini, biasa kan? Biasa lah, nggak ada yang spesial sebenarnya sih. Di sini teman-teman tinggal mengetik kata-kata yang teman-teman inginkan atau teman-teman curahkan. Oh, siap, curahkan. Bentar. Nah, seperti itu guys. Ini nama channel kita guys, DNA TV. Kita coba ya. Oke, ada beberapa pilihan, kita klik langsung ya yang tengah. Nah, seperti ini guys. Untuk pemula membuat YouTube sih, menurut saya, seperti saya gitu, lumayan bagus untuk membuat intro ya. Jadi nggak membosenin, bisa membuat beberapa pilihan seperti di sini. Wah, banyak pilihan guys. Woi, gila keren banget guys, walaupun di HP tapi bikin keren guys. No, apalagi kalau ditambah musik guys, do it, keren keren apa biasa biasa ya, tapi kalau misalnya keren sih menurut saya. Dan bisa juga memilih warna guys, jadi nggak ngebosenin gitu. Jadi buat video yang ini warnanya ini gitu, buat video yang ono ya warnanya ono gitu, ono. Nah, bila teman-teman telah menemukan yang teman-teman inginkan, teman-teman langsung bisa di sini men-setting ya untuk format dan ukurannya. Formatnya bisa square atau landscape, dan size-nya bisa ada 3 pilihan, 15, 720, dan 1080. Dan saya menggunakan square dan 512 ya. Oke. Dan di atas ada dua pilihan, yang pertama untuk share, dan yang kedua untuk save. Tentu saja pasti yang digunakan yaitu save as video. Oke, kita klik. Nah, telah menunggu lama untuk men-save-nya, kita udah punya sampelnya guys. Kita udah punya sampelnya, kita lihat di video gallery. Nah, seperti ini. Dan teman-teman ingin menggabungkannya, saya di sini langsung saja ke tutorialnya. Saya menggunakan video show ya, dan saya belum pernah sih menggunakan untuk di YouTube. Tapi untuk
pemula mungkin bisa, dan watermarknya bisa dihapuskan, dan kalau misalnya teman-teman mahir untuk mengedit video di HP, nggak ada masalah ya kalau menggunakan animasi teks ini, karena animasi teks ini hanya untuk membuat intronya saja, bukan untuk membuat diedit video yang utamanya, seperti itu. Oke, jangan banyak bicara, kita langsung ke edit videonya. Saya menggunakan Video Show, dan saya merekomendasikan Video Show karena saya mempunyainya ini saja, guys. Mungkin teman-teman yang lain bisa komen di bawah edit video untuk di HP Android itu apa ya yang baik dan bagus gitu kan, dan gak berat tentunya untuk di HP, di aplikasi Androidnya seperti itu. Kita langsung saja ke edit video. Kita coba beberapa kita coba pilih mana aja. Kita coba animasi teks yang tadi kita ambil, Dena TV yang warna biru. Langsung ke, aduh guys, saya nggak punya video ini aja lah, animasi GIF. Masih dalam memperingati Maulid Nabi, kita coba untuk sini. Mulai. Nah guys, gimana untuk intronya? Sederhana kan? Dan kalau masalah kalau masalah untuk edit video, mungkin teman-teman mempunyai rekomendasi tersendiri, bisa komen di bawah dan bisa memberi informasi buat saya juga. Selain Video Show, apalagi yang bisa membuat video bagus tapi dieditnya di smartphone? Cukup guys kan? Cukup belum? Ya, untuk video kali ini cukup sekian, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat intro video YouTube-nya. Dan jangan lupa teman-teman, kalau bila ingin menggunakan ini pasti pakai musik biar agak lebih enak ya guys. Sekian untuk video kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, klik like bila Anda menyukai, dan bagikan bila Anda merasa ini video penting dibagikan, dan jangan lupa komen di bawah bila ada kekurangan atau misalnya ada masukan untuk yang tadi saya bilang, video edit video apa saja untuk yang terbaik untuk Android seperti itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DNA TV.